Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutipan malam ini yang lebih daripada kebiasaan, kita akan bagi sumbangan kepada orang-orang miskin di luar bandar. Dan pagi besok sumbangan kita akan berikan kepada pondok yang dikendalikan oleh Ustaz Ibrahim, yang akan jadi imam Qiyamul Lail pada malam ini, daripada Pak Tani yang pernah jadi imam terawih kita pada tahun lepas, tak salah saya. Jadi pagi besok kita sumbangan untuk dia. Baik. Tiga permohonan Abu Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani ini, dia salah seorang daripada ulama tasawuf yang nama dia termaktub di dalam kitab-kitab tasawuf banyak. Dia pernah bermunajat kepada Allah. Ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannak bi afwika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannak bi sakhaika wa la in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Dia orang tasawuf ni, dia malam, tuan-tuan. Kita sekarang ni buat program Qiyamul Lail malam. Tuan-tuan berdoa. Dengan satu doa, tuan-tuan boleh create sendiri. Ini adalah salah satu daripada doa yang di create, direka cipta sendiri oleh Sulaiman Ad-Darani. Dia kata apa dia dalam munajat dia? Dia kata, wahai Tuhanku, jika engkau menuntut aku dengan dosaku, aku menuntut keampunanmu kerana keampunanmu lebih luas daripada dosaku. Jadi ini yang didoakan oleh Sulaiman Ad-Darani. Dia kata, Tuhan, engkau, kalau engkau nak kira dosa aku, memang banyaklah. Kalau engkau nak kira dan nak hitung dosa aku, memang banyak. Kalau engkau nak tuntut diriku ni yang banyak dosa ini, engkau boleh tuntut. Tetapi aku nak menuntut daripadamu, wahai Tuhan, engkau Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kasih sayangmu dan keampunanmu lebih besar daripada dosa yang aku buat. Ini salah satu daripada doa nisbah manusia lah. Nisbah manusia ni kita tuntut balik apa yang ada pada orang yang lebih besar daripada kita. Sama juga, tuan-tuan, kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, macam dalam surah Al-Ma'idah tak salah saya, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Nabi suka sangat baca ayat ni, dan bahkan Nabi kadang-kadang menangis bila baca ayat ni. Tuhan, kalau engkau azab hamba-hambamu itu, in tu'azibhum, kalau engkau azab mereka, fa innahum ibaduk, mereka tu hamba engkau. Wa in tawfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampunkan dosa mereka, engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tengok, ayat ini sendiri pun ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak apa ni orang panggil, nak meraih simpati Tuhan kepada kita? Kita boleh ubah dia punya doa itu dalam bentuk yang lain. Tuhan, kalau engkau azab aku, aku ni hamba engkau. Tapi kalau engkau ampunkan dosa aku, engkau memang hebat. Engkau memang hebat kerana engkau adalah Tuhan yang maha agung, yang maha perkasa. Maha perkasa ni maknanya engkau boleh buat. Engkau boleh hina aku. Engkau boleh seksa aku. Pasal aku banyak dosa. Tetapi engkau ampun, itu kehebatan engkau. Jadi benda ni, tuan-tuan, mari tengah malam, bangun tengah malam, sama ada mari tuan-tuan buat semayang Qiyamul Lail di sini ke di rumah ke, tuan-tuan merintis seorang tengah malam buta dalam suasana yang gelap gulita. Dia suasana yang terbaik ialah suasana yang sama-sama. Sebab tu saya ini apa ni, kita pihak masjid boleh beki sikit.
kita punya masjid ni kita malam kita buka lampu atas. Nah, jadi insyaAllah malam ni ni kalau boleh lampu dalam ni tutup semua. Biar lampu luar aje, biar nampak sama-sama. Sebab ada orang yang mari pukul 3, dia nak semayang tu tak sedap. Kalau lampu cerah, dia tak boleh lari dah. Bila kita nak munajat ni, jangan cerah lampu dia. Cerah dia habis, dia punya zub dia. Baik. Kita juga boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mengetahui akan kelemahan diriku. Tapi aku juga mengetahui kehebatan dirimu. Kehebatanmu. Engkau mengetahui kelemahan diriku. Aku mengetahui kehebatan dan kemuliaan, keagungan Engkau, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ampunilah dosa di atas kelemahan diriku yang terlalu banyak ini, dosaku yang terlalu banyak. Bilang, ini rintihan kita di waktu tengah malam. Jadi Sulaiman Ad-Darani ini dia cakap biasa. Tetapi benda ini walaupun dicakap secara disebut secara biasa, tetapi dia memberi kesan kepada jiwa kita. Lebih-lebih lagi Tuhan, mak ayahku jaga aku. Cuba tuan-tuan buat malam-malam. Daripada kecil sampai ke besar, ampunilah dosa mereka berdua. Sekarang berada di dalam alam barzakh. Entah apa yang kau lakukan pada mereka. Menaik kalimah macam tu kita create. Tetapi Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka jaga aku Tuhan, apa wahai Tuhan, dengan penuh kasih sayang. Maka Engkau peliharalah mak ayah aku yang ada dalam kubur dengan penuh kasih sayang Engkau. Jadi rintihan tengah malam. Baik. Yang kedua, wahai Tuhanku, jika Engkau menuntutku disebabkan kebakhilanku, aku menuntut pula sifat pemurahmu. Kalau nak kira aku ni bakhil, kedekut, duit ada, payah, sukar nak derma, berkira. Tapi aku menuntut daripada Engkau, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah. Murah dari sudut maknanya kasih sayang Kau bagi bila nak apa ni, nak seksa aku ke apa benda, nak bagi pembalasan di atas kejahatan aku. Pemurah Engkau tu mari. Sifat Engkau yang Maha Pemurah tu mari. Apa ni, yang Maha Pengasih tu mari. Kerana apa dia? Engkau murah dari sudut keampunan. Dijual murah. Keampunan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi lelong murah-murah saja kepada hamba dia. Kan? Tunggu kita minta je. Ya? Kalau kita tak minta, benda hak murah tu, hak mudah untuk Allah Ta'ala bagi pada kita tu takkan turun. Kita dah tahu dah kita ni banyak dosa, sama ada dosa ialah namanya minum arak ke dulu-dulu, main perempuan, apa dia lagi, judi dan sebagainya. Yang hak dulu. Ya. Jadi benda tu kita je yang tahu. Ya. Jadi dengan sebab itu bila kita saja yang tahu jahat kita, aib kita ini, maka kita berdoa tengah-tengah malam. Ya. Sehingga kita rasakan Tuhan ini Maha Pengasih, Maha Penyayang sungguh. Memang Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi perasaan tu tak mari. Kita nak hadirkan perasaan itu yang penting. Nombor 3, wahai Tuhanku, jika Engkau melempar aku ke neraka, aku akan beritahu semua penghuni neraka bahawa aku mencintaimu. Ya. Jadi ibarat kata doa Sulaiman Ad-Darani ni, dia kepung Allah Ta'ala. Akhir sekali Tuhan tak boleh nak buat apa ke dia walaupun dia ni berdosa, padahal dia tidak berdosa. Dan adalah dosa atas nama manusia. Tetapi dia sebagai ahli tasawuf dengan ibadat dia bagus, cantik apa semua sekali, sehingga dia kata apa dia dalam banyak apa ni, dalam kitab lain yang disebut Sulaiman Ad-Darani ni pernah dikata, aku suka sangat hidup dalam dunia ni kerana dua je. Kerana dua je. Kalau tak ada dua ni, dia kata aku mati lagi bagus. Apa dia? Iaitulah dia kata kerana aku suka sembahyang berjemaah. Jadi adanya sembahyang berjemaah itu menyebabkan aku suka. Yang kedua, dia kata adanya malam. Kalau tak ada malam, dia kata aku tak ada guna hidup dalam dunia ni. Ini Sulaiman Ad-Darani. Maknanya tuan-tuan, bila dia cakap lagu tu, malam dia penuh dengan ibadat. Walaupun malam dia penuh dengan ibadat, tetapi dia letak diri dia, kalaulah Tuhan kau masukkan aku dalam neraka, aku nak beritahu kepada ahli neraka bahawasanya aku cinta pada engkau. Kau nak campak aku, campaklah. Salah begitu. Tetapi bila dia cakap lagu tu, takkan Tuhan nak campak dia dalam neraka? Malulah Tuhan, orang yang mencintai aku, tiba-tiba aku nak campak dia dalam neraka? Tak mungkin. Itu maksud dia. Wallahu a'lam.